Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya ya kita lihat pertarungan si Jagat menaklukkan BL. Nah, di lokasi itu ya, saya poin 2 Mas Bro. Mestinya itu saya hitung kurang lebih ada 9 ekor BL di situ ya, koloninya ya. Jadi ada kurang lebih 3 ekor yang positif jantan ya, dan udah dapat sama si Jagat satu ya. Walaupun dia kelilit tali ya. Nah, masih ada yang nyamber lagi. Nah, kita mau nonton di video yang ini ya. Di lokasi yang sama, si Jagat juga berhasil menaklukkan BL-nya ya, BL kedua ya. Nah, ini kita saksikan. Unik sekali Mas Bro ya. Jadi ya banyak sih kalau yang senior-senior sana udah pernah mengalami ya. Poin 2, 3 di satu lokasi itu udah biasa, tapi kalau saya nih saya pemula jadi baru kali ini saya poin 2 di lokasi yang sama, nggak pindah maksudnya Mas Bro ya. Jadi tancep dapet, tunggu lagi dapet lagi ya. Oh itu, jadi kita mau saksikan videonya ya. Oke, lanjut. Poin lagi Mas Bro. Poin Jagat yang ke-17 di tempat yang sama. Poin 16 dan 17 Mas Bro. Nih, poin ke-17 ya. Tadi situ, sekarang di sini. Jauh. Empat kali. Si Jagat jos. Ini poinnya ke-17 Mas Bro. Banyak kali kutilangnya Mas Bro.
Dikejar lagi, Mas Bro, dikejar lagi. Aduh, si jagat. Dikejarnya lagi. Emang benci banget dia sama BL ini, Mas Bro, ya. Karena tadi nyamber-nyamber pas dia lagi nyangkut. Ya, tunai. Di satu lokasi ini poin 2 ya. Tapi sayang yang satunya tadi agak kelilit tali ya. Tapi kalau ini murni pegang. Kunci banget masih jagat. Mantap. Lanjut. Ekstrim banget, Mas Bro, lihat ini jembatan Ayun ya. Tuh lihat ke bawah situ, di bawah situ ada sungai, Mas Bro. Itu kurang lebih 70 sampai 80 meteran gitu ya. Ini dia jalannya. Wah, banyak yang nggak sanggup lewat sini, Mas Bro ya. Jadi walaupun dia udah dewasa, tapi kalau memang dia fobia ketinggian, dia nggak berani, Mas Bro. Kita maju dikit ya. Ini saya kalau jalan ngeri ini, Mas Bro. Tuh lihat papan, goyang-goyang, Mas Bro. Kita mau lihat ke bawah situ ya. Ini saya takut tapinya malah nyampak nanti, Mas Bro. Tuh lihat ke bawah sana. Wah, ada sungai, Mas Bro. Dalam banget ke sana. Ini panjangnya kurang lebih berapa ya? Sekitar 50 meter, Mas Bro, dari ujung ke ujung. Ini sungai Selabung di bawah. Ini hutan-hutan masih rimba-rimba ini, Mas Bro. Ini biasa orang kalau ada apa namanya yang ada buah terus sudah pada mateng, nanti biasa dapat burung cuca ijo di sini, Mas Bro ya. Ini di sekitar sini ya, ada burung cuca ijo, burung cuca rante, dan macam-macam banyak sekali, Mas Bro ya. Ini Selabung Blimbing. Ini ada dua sebenarnya, ada tiga sebenarnya jembatannya, Mas Bro ya. Ini yang pendek, yang paling panjang tuh yang arah Selabung Blimbing sana. Tuh kedengaran sungainya dari bawah sana ya. Nah, ini kita nanjak ke atas nanti. Ini belalang tempur saya. Ini yang nemenin saya kalau mikat ke bukit-bukit, Mas Bro ya. Dia setia sekali. Nih, poin si jagat tadi. Poin 2. Bawa tas kita ya. Kita mau nanjak lagi. Ini perjalanan ke rumah kurang lebih sekitar 30 menit lagi, Mas Bro ya. Masih cukup lama ya. Panas sekali, Mas Bro. Kalau di sini masih sejuk ya. Ini saya nggak nyangka kalau di sini masih banyak burung cuca ijo, Mas Bro. Burung cuca ijo, cuca rante, kinoi, masih banyak macam-macam. Nah, ini salah satu favoritnya nih. Ini kalau dia berbuah, ini kayak pohon beringin, Mas Bro ya. Ini kalau dia berbuah, banyak sekali burung-burung sini, termasuk burung kutilang emas. Pokoknya macam-macam deh burung di sini, banyak banget, Mas Bro ya. Saya adem kalau di pinggir-pinggir seperti ini. Tuh jembatannya ke situ. Itu tadi ke arah Tebing Kuning, ke sana, Mas, naik tanjak terus ke sana ya.
ini arah pulang. Oke, kita mau pulang dulu ya.